Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Teror Pocong. Ditulis dan dikirimkan oleh Rian MF. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakak ipar teman saya yang ikut tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Desa yang awalnya damai berubah menjadi mencekam setiap malam hari. Kejadian ini sudah cukup lama, pada tahun 1995. Mohon maaf untuk semua nama dalam cerita ini kami samarkan. 21 Januari 1995, hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya. Hari-hari yang mereka tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai rintangan. Dan 30 Januari 1995, Mas Ilham dan istrinya Mbak Kirana berangkat dari Tangerang menuju daerah yang dituju. Sudah menjadi kesepakatan bersama antara mereka apabila menikah, Mbak Kirana ingin tinggal di sebuah desa. Rumah pun sudah mereka dapatkan sebelum hari pernikahan. Karena Mas Ilham termasuk orang yang bercukupan, jadi bukan hal yang sulit buat dia beli rumah baru. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, desa itu tenang-tenang saja. Sampai akhirnya tersiar kabar, ada seseorang yang sangat tertutup meninggal dunia secara misterius. Tertutup di sini adalah jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Bertemu di jalan pun hanya sekedar sapa saja. Kita sebut saja namanya Bapak Kosim. Beliau berumur 60 tahunan lebih. Tidak banyak yang tahu tentang dia. Namun rumor yang berperan di desa itu, rumor tentang Bapak Kosim yang mempunyai ilmu hitam. Padahal sampai saat ini tidak ada bukti kuat yang membuktikan kalau Bapak Kosim seperti itu. Mas Ilham pun bilang cukup sering ketemu dengan Bapak Kosim di jalan dan sempat berbincang. Tidak ada rasa curiga ke Bapak Kosim dan juga tidak ada tanda-tanda Bapak Kosim punya ilmu hitam. Mas Ilham cukup kuat masalah agama. Dia tidak mau asal tuduh. Bapak Kosim tinggal sendiri di rumahnya. Istrinya sudah pergi dari rumah bersama anaknya setelah putusan pengadilan agama menyetujui perceraian mereka. Hanya hal itulah yang warga tahu. Biasa mulut emak-emak dekat gerobak tukang sayurlah biangnya. Ada alasan kenapa warga curiga dengan Bapak Kosim. Jarang keluar rumah. Ada beberapa warga yang pernah melihat Pak Kosim mengintip keluar dari jendela rumahnya. Dan saat meninggal dunia, banyak kejadian aneh. Kata Mas Ilham, pada saat warga mengurus jenazahnya tidak ditemukan benda-benda aneh di rumahnya. Ya, layaknya rumah yang lain, hanya perabotan rumah saja. Tapi entah kenapa, rumor itu tetap saja menjadi omongan. Sore itu saat warga sudah bersiap membawa jenazah Bapak Kosim, langit mendung dan hembusan angin kencang sekali. Padahal pada pagi hari cuaca biasa saja, menjelang siang hingga sore langsung berubah. Mungkin memang sudah waktunya mau hujan. Begitu perasaanku. Karena kasihan dengan jenazah apabila berlama-lama, warga memaksa untuk tetap menguburnya dengan kondisi angin kencang.
Dengan susah payah warga membawa keranda dan beberapa kali hampir jatuh. Kebetulan Mas Ilham ikut bawa kerandanya. Jarak rumah ke makam agak jauh, mungkin sekitar 500 meter. Warga sana sudah biasa bawa kerandanya dengan digotong, gak mau pakai mobil. Kata Mas Ilham, ya mungkin karena dekat kuburannya. Sesampainya di kuburan kembali terjadi kejadian yang aneh. Di sana sudah ada dua penjaga kuburan yang menunggu. Tapi pada saat warga datang dengan keranda, penjaga makam itu terlihat masih sibuk mencangkul kuburan untuk Bapak Kozim. Warga yang melihat hal itu bertanya kenapa masih sibuk bongkar kuburan, padahal sudah dari siang dikasih tahu. Karena Bapak Kozim meninggal dunia yang ditemukan oleh anaknya yang saat mau menjenguk, dan itu jam 8:30 pagi. Penjaga makam bilang mereka sudah bongkar dan sudah siap. Tapi sekitar jam 3-an pada saat angin kencang, beberapa tanah yang di atas jatuh ke dalam. Ya, mungkin karena kena hembusan angin. Berkali-kali seperti itu. Jadi tidak habis-habis cangkul terus itu tanah. Keranda ditaruh dan ada warga yang ikut membantu bongkar tanahnya. Setelah dirasa cukup, jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Syukur proses ini berjalan lancar tanpa gangguan. Namun namanya manusia, gak asik kalau tidak sulit. Kejadian angin kencang dan liang lahat yang sulit dibongkar jadi bahan omongan warga sekitar. Mbak Gayung menyambut teror pocong tanpa ikat tali kafan pun dimulai. Merinding mendengar cerita itu. Seperti desa biasanya, ada ronda malam yang diadakan oleh warga. Ronda dimulai pukul 10 malam, karena jam 9 malam pun sudah mulai sepi jalanan sekitar. Mas Ilham termasuk yang ikut dalam ronda pada malam itu. Mah, aku ikut ronda dulu. Kamu langsung tidur aja ya. Ucap Mas Ilham ke Mbak Karina. Mas Ilham pamit dan jalan menuju pos yang biasa dijadikan bapak berkumpul untuk ronda. Jarak rumah ke pos hanya 10 meteran. Dan kebetulan pos itu terletak di pintu masuk ke desa itu. Udara malam itu cukup dingin. Kunang-kunang masih banyak berkeliaran di desa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ilham gak? Ini ikut ronda. Emang gak kerja besok mas? Enggak pak. Kebetulan besok gak ada klien jadi santai. Mas Ilham langsung bikin kopi yang tersedia di pos itu. Ada 6 orang bapak-bapak yang ronda malam itu. Keliling desa juga dibagi menjadi 2 kelompok yang berisi 3 orang. Mas Ilham bersama Bapak Sori dan Bapak Ruri. Pak, mulai jam berapa kelilingnya? Ntar Mas Ilham jam 11 aja. Oh, oke pak. Maklum, ini adalah ronda pertama yang Mas Ilham ikutin. Tak terasa sudah jam 11. Mas Ilham, Pak Sori dan Pak Ruri bersiap-siap untuk keliling. Senter butut tak lupa masing-masing pegang. Berjalanlah 3 orang yang pemberani menyusuri gelapnya desa malam itu. Ternyata sepi banget ya pak kalau udah malam. Iya mas, ya namanya juga desa. Beda kan dengan di kota? Setiap tiang listrik dipukul menurut jam. Apabila sudah jam 12 ya dipukul sebanyak 12 kali. Setiap rumah sampai kebun dicek-cek dengan senter takut ada maling yang ngumpet. Sampai akhirnya ada satu kebun yang terkenal warga di situ angker karena beberapa kali warga melihat penampakan.
Di kebun itu ada pohon singkong, jambu, kecapi, dan nangka. Di kebun inilah Pak Ruri melihat sesuatu. Saat senternya mengarah ke pohon nangka, samar-samar seperti ada kain putih yang mengumpet di balik batang pohon itu. Pak Ruri langsung berhenti jalannya. Saat itu dia belum sadar apa yang dia lihat. Pak, sorry, bentar deh. Coba lihat ke sana, Pak. Itu orang apa bukan ya? Mana, Pak? Ya, senter Bapak dipakai arahin ke sana juga dong. Ayo diarahin. Mas Ilham yang penasaran pun ikut menggunakan senternya ke arah pohon itu. Pak Ruri ini tipe yang pelucu, kata Mas Ilham, dan juga kadang bersikap sembarang. Tiba-tiba Pak Sori teriak ke arah batang pohon itu yang membuat Mas Ilham dan Pak Sori kaget. Wih, siapa itu? Ngapain ngumpet? Kelihatan tuh bajunya, keluar cepat. Pak, jangan sembarang manggil. Kita kan belum tahu beneran manusia apa bukan itu, kata Mas Ilham. Bagikan sebuah karma, saat mereka bertiga lagi berdebat, tiba-tiba sosok itu menongolkan setengah badannya dari balik pohon. Mas Ilham yang pertama kali lihat itu langsung beristighfar keras, membuat Pak Sori dan Pak Ruri berhenti berdebat dan menengok ke arah batang pohon itu. Sontak saja mereka berdua langsung kabur meninggalkan Mas Ilham di situ. Ini adalah pertama kalinya Mas Ilham melihat penampakan. Bukan tidak berani, namun hanya kaget dan ikut kabur dengan Pak Sori dan Pak Ruri. Itu bapak-bapak larinya kenceng banget sampai gak kekejar sama saya, Yan, kata Mas Ilham. Saya bertanya bagaimana penampakan itu. Ya, gak kayak di film-film, Yan. Ini gak diikat atasnya, kebuka gitulah, dan kelihatan tengkorak. Tapi samar-samar kelihatannya itu, karena gelap, cuma matanya merah tuh jelas banget. Setelah dirasa jauh dari kebun itu, mereka bertiga berhenti di sebuah perempatan. Dengan napas yang hampir habis, mereka duduk di sana untuk memulihkan tenaganya. Ternyata itu pertama kalinya juga buat Pak Ruri dan Pak Sori melihat penampakan. Sebelumnya mereka hanya mendengar saja dan ternyata ikut mengalaminya juga. Udah yuk, kita balik ke pos. Ayo ke pos aja, ayo. Pak Ruri ngajak balik. Dengan berjalan agak cepat mereka menuju pos desa dan juga tanpa ada pembicaraan sedikit pun di antara mereka. Seperti sok, raut wajah Pak Sori dan Pak Ruri terlihat pucat. Mas Ilham terus berpikir di dalam hati. Dia juga kaget setelah melihat penampakan itu. Jangan ada yang bilang-bilang ke bapak-bapak pelanja. Takutnya mereka nggak mau muter nanti, pinta Pak Sori. Tiga bapak-bapak lain yang di pos itu keheranan melihat mimik wajah Mas Ilham, Pak Ruri dan Pak Sori terlihat pucat. Ngapa kalian kok pucat gitu loh? Nggak apa-apa, Pak. Cuma kedinginan aja mungkin, kata Mas Ilham coba merahasiakan. Bapak-bapak yang lain percaya saja karena memang mereka belum tahu akan terjadi teror itu dan juga belum pernah melihat penampakan pocong itu. Agar tenang dan tidak kepikiran, mereka bertiga akhirnya bermain catur agar tidak keingatan terus. Selain itu juga tidak mau buat bapak-bapak yang lain curiga. Sekarang adalah bagian kelompok kedua untuk berkeliling. Tidak ada nasihat yang keluar dari kelompok pertama. Jalanlah mereka. Mas Ilham berharap mereka tidak melihat juga penampakan itu. Mas, saya pulang duluan ya. Badan saya gak enak rasanya, kata Pak Ruri. Entah emang badannya tidak enak atau ketakutan, Pak Ruri pergi meninggalkan pos dan balik ke rumahnya. Sekarang tinggal Mas Ilham dan Pak Sori berdua. Iya, berdua deh kita, Pak.
Ya gak apa-apa mas, mudah-mudahan saja kita aman sampai subuh ya. Mas Ilham dan Pak Sori kembali melanjutkan bermain caturnya untuk mengusir rasa kantuknya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kelompok dua sudah terlihat batang hidungnya setelah berkeliling desa. Tak ada yang aneh dari mereka. Pikir Mas Ilham, mungkin saja mereka tidak tahu atau tidak ada penampakan pocong. Aman Pak Punternya. Aman Mas Ilham, ya cukup kondusif lah malam ini. Beruntung sekali mereka, mungkin hari ini hari apes Mas Ilham, Pak Sori dan Pak Ruri. Lah, Pak Ruri mana? Kok enggak ada? Ya, beliau pamit duluan Pak, katanya tiba-tiba enggak enak badannya. Begitu dah. Sembari menunggu subuh, mereka semua bercerita tentang kerjaan dan keluarganya. Tak terasa dan subuh mulai terdengar, pertanda ronda sudah selesai. Masing-masing saling pamit untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Mas Ilham berjalan menuju rumahnya dan kembali ke pikiran sosok penampakan pocong tadi. Sampainya di rumah, Mas Ilham langsung ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah selesai langsung merebahkan badannya ke kasur. Syukur bayang-bayang penampakan tadi perlahan menghilang dari pikirannya. Hari-hari selanjutnya Mas Ilham tidak ikut ronda karena banyaknya pekerjaan dia. Hari keempat, setelah kejadian penampakan pertama, ternyata kembali terjadi lagi. Mas Ilham yang baru saja pulang pukul 7 malam langsung dikabari oleh Mbak Kirana. Mas, tahu nggak sih kabar terbaru di sini? Kabar apa, Ma? Itu loh, tadi pagi pas saya lagi belanja, ibu-ibu banyak yang ngomongin kalau ada yang lihat pocong, Mas. Takut saya. Masa sih, Ma? Udah, jangan dipikirin. Mas Ilham mencoba menenangi Mbak Kirana yang ketakutan. Mas Ilham sudah tebak pasti akan terjadi lagi. Karena sosok ini beda dengan pocong yang biasanya. Ternyata malam sebelumnya, bapak-bapak yang meronda kembali diganggu sosok pocong ini. Sampai akhirnya malam itu pulang semua dan tidak ada yang melanjutkan rondanya. Dari hari ke hari sosok itu makin sering muncul. Bahkan di jam-jam yang dibilang masih cukup ramai, yaitu jam 7:30 habis isya. Ada salah satu warga yang baru pulang dari masjid melihat sosok pocong itu terbang dari rumah ke rumah. Karena ketakutan, warga itu berteriak dan berlari hingga membuat heboh warga sekitar yang mendengar teriakannya. Namun untuk bentuknya masih banyak yang belum tahu karena masih samar-samar melihatnya. Mbak Kirana yang sering ditinggal Mas Ilham pulang malam mulai ketakutan. Dia sering ngambek ketika Mas Ilham mau jalan kerja dan memintanya jangan pulang malam-malam. Mas Ilham hanya bisa iya-iya saja, karena mau gimana lagi karena masalah pekerjaan. Sudah sebulan, walaupun sosok pocong itu meneror tapi tidak setiap hari. Semenjak itu pula ronda jadi jarang karena takut melihat sosok itu. Bahkan selepas maghrib pun sudah mulai sepi jalanan desa. Hanya segelintir orang saja yang berjalan. Itu pun hanya jalan menuju masjid. Ada Pak Ustadz di sana yang mencoba menenangkan warga sekitar untuk tidak takut. Tapi dia tidak bisa usir sosok itu karena belum cukup ilmunya. Memasuki bulan kedua dari teror, Mas Ilham sedang sibuk-sibuknya mengurus kerjaannya dan memaksa dia untuk selalu pulang malam. Seperti hari ini, Mas Ilham pulang dari kantornya pukul 11 malam. Jalan
jalan menuju desanya sedikit melewati hutan-hutan. Namun untungnya tidak pernah ada kejadian ada warga yang melihat penampakan di hutan itu. Dengan motor bututnya Mas Ilham berjalan menuju pintu masuk desanya. Tidak terlihat bapak-bapak yang ronda. Malam itu benar-benar sepi sekali. Mas Ilham menyusuri jalan desa sendirian. Kalau ditanya merinding atau tidak, yang pasti dia merasa merinding sekali. Dalam pikirannya pun sudah ada yang aneh-aneh. Tapi dia segera berzikir lagi agar tenang. Mbak Kirana terbiasa tidak tidur sebelum Mas Ilham datang dan selalu keluar rumah saat mulai terdengar suara motor Mas Ilham. 100 meter dekat rumahnya, Mas Ilham merasa motornya agak sedikit berat, tapi dia cuekin aja agar tidak panik. Saat sudah di depan rumahnya, Mas Ilham melihat Mbak Kirana keluar dari rumah dan kaget karena tiba-tiba dia teriak lalu pingsan saat melihat Mas Ilham. Mas Ilham yang bingung melihat istrinya langsung buru-buru menghampiri Mbak Kirana. Dia gendong dan bawa masuk ke rumahnya. Mas Ilham coba menyadarkan Mbak Kirana namun nihil. Jadi untuk sementara, Mas Ilham biarkan dan bersih-bersih badan di kamar mandi. Model kamar mandi rumahnya dulu itu pintunya terbuat dari kayu. Jadi kalau kebuka ataupun menutup terdengar denyit dari engselnya. Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia mendengar suara pintu kamar mandinya seperti sedang terbuka atau menutup. Mas Ilham langsung menghentikan langkahnya. Kembali terdengar suara pintu kamar mandi tersebut. Karena penasaran, Mas Ilham perlahan mengintip dari balik tembok dan ternyata apa yang dia lihat sesuai dengan apa yang dipikirannya. Sosok pocong sedang memainkan pintu kamar mandinya. Mas Ilham yang melihat itu kaget luar biasa. Sosok itu membelakangi Mas Ilham. Hanya terlihat kainnya yang lusuh seperti bekas tanah dan tengkorak kepala belakangnya yang bolong. Entah apa yang dilakukan oleh sosok itu. Mas Ilham sudah gemetaran melihatnya. Mungkin sadar dengan kehadiran Mas Ilham, pocong itu langsung diam dan memutar badannya mengarah ke Mas Ilham. Kali ini terlihat jelas bentuk wajahnya. Mata merah, hidungnya yang bolong, bagian tengkorak kepala atasnya yang bolong. Terlihat susunan gigi dan rahangnya. Lalu sosok itu terbang ke atas dan menghilang. Mas Ilham masih terpaku. Dia tidak bisa apa-apa. Badannya makin gemetar saat itu dan juga berkeringat. Dia mencoba baca dalam hati dan syukur saja langsung bisa gerak. Tanpa pikir panjang dia langsung balik ke kamarnya dan tidur bersama Mbak Kirana. Jam 5 subuh Mas Ilham bangun. Dia melihat Mbak Kirana sudah bangun juga dan tidak ada di kasur. Dia lalu bangun dan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu untuk sholat subuh. Saat itu tak terpikir oleh Mas Ilham dengan kejadian semalam. Sampai akhirnya Mbak Kirana buka pembicaraan saat Mas Ilham mau berangkat kerja. Mas. Iya, kenapa, Ma? Kejadian semalam, aku kenapa ya? Agar istrinya tidak panik, Mas Ilham hanya bilang tidak ada apa-apa. Mas, jangan bohong deh. Jujur sama aku. Melihat Mbak Kirana yang sedikit kesal, Mas Ilham pun akhirnya memberitahu apa yang terjadi dengan dia. Iya ya, kamu pingsan. Tapi aku gak tahu penyebabnya apa. Mas mau tahu? Iya, apa? Semalam, pada saat aku keluar dari rumah mau sambut kamu, aku lihat itu pocong ada di belakang jok motor. Dia berdiri dan aku gak kuat lihatnya, Mas. Hah? Kamu serius? Iya, Mas. Aku takut banget. Pantas saja malam itu motornya terasa berat sekali. Ternyata memang ada yang menumpang di belakang. Tak mau pikirkan hal itu, Mas Ilham berangkat ke kantornya. Kamu hati-hati, aku pulang malam lagi. Baca Al-Quran ya, habis maghrib. Iya, Mas. Sepanjang perjalanan yang ada di pikirannya Mas Ilham hanya sang istri, bukan sosok pocong itu.
Jelas saja Mas Ilham takut karena mereka hanya tinggal berdua di sana, sementara orang tua mereka masing-masing ada di Tangerang. Tak terasa maghrib mulai tiba. Saat gelap perlahan datang, saat itu juga jantung Mbak Kirana menjadi deg-degan. Dia takut pocong itu kembali masuk ke rumahnya. Setelah sholat maghrib, Mbak Kirana langsung membaca Al-Quran hingga menjelang Isya. Ada yang mengetok pintu depan rumahnya. Mbak Kirana ragu apakah harus membuka pintunya atau tidak. Hingga ada ketokan kedua pun Mbak Kirana masih ragu. Dengan terpaksa dia menuju ruang depan dan membuka pintu rumahnya. Dalam hatinya berdoa, semoga bukan sosok pocong itu yang mengetok. Pelan-pelan Mbak Kirana membuka pintunya. Jantungnya mulai berdegup kencang saat tangannya mulai menyentuh gagang pintunya. Di saat pintu mulai terbuka, Mbak Kirana mencium bau yang tidak sedap. Bau itu seperti menusuk hingga ke rongga hidungnya. Bau anyir disertai dengan bau busuk. Saat pintu terbuka lebar, hal yang tidak diinginkan oleh Mbak Kirana terjadi. Sosok pocong itu berada di seberang rumahnya, berdiri dan mengangguk-angguk seperti senang menakuti Mbak Kirana. Perlahan Mbak Kirana merasa penglihatannya gelap dan jatuh pingsan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Mas Ilham masih berada di perjalanan menuju rumahnya. Entah kenapa, dia mulai punya perasaan tidak enak. Seperti ingin cepat sampai ke rumah. Pikirannya selalu terbayang sang istri, seperti ada yang terjadi. Setengah jam kemudian Mas Ilham sampai di gerbang desa dan dari jauh kelihatan kerumunan berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang dia tambah kecepatan. Mas Ilham mulai panik. Perasaannya benar kali ini. Dia berharap tidak terjadi apa-apa dengan Mbak Kirana. Setelah memarkirkan motornya, dia langsung bergegas masuk ke dalam melewati kerumunan warga yang penasaran, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kirana, Kirana, ya Allah, kamu kenapa Kirana? Kirana! Mas Ilham tenang ya, Mbak Kirana enggak apa-apanya, pingsan saja. Kok bisa istri saya pingsan? Kok bisa ya istri saya pingsan, Mbak? Kita juga enggak tahu. Ada salah satu warga yang baru pulang sholat isya melihat Mbak Kirana tergeletak di depan pintu rumah. Ya Allah Kirana, kamu kenapa Kirana? Perasaan Mas Ilham sedikit lega setelah mengetahui istrinya hanya pingsan. Satu persatu warga mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan ada yang bergerombol karena takut melihat sosok pocong itu. Kini tinggal hanya beberapa bapak-bapak dan Pak Ustadz di rumahnya. Saya yakin Mbak Kirana pasti habis melihat pocong itu, Mas. Mungkin, Pak. Karena kemarin malam pun dia melihat juga, Pak. Hah? Maksudnya, Mas? Istri saya biasa nyambut kalau saya pulang, Pak. Dan dia lihat sesuatu di belakang saya. Lihat apa, Mas? Pocong itu? Iya, Pak. Sedang berdiri di jok belakang motor saya. Astagfirullah, Mas Ilham memang gak sadar? Enggak, Pak. Tapi saya mulai merasa pundak berat dan motor juga tarikannya terasa sedikit berat, Pak. Sudah. Sekarang mari kita berdoa agar tidak terganggu oleh sosok itu. Potong Pak Ustadz tiba-tiba. Syukurlah tak lama Mbak Kirana sadarkan diri. Dalam keadaan pusing dia ingin bangkit namun dilarang oleh Mas Ilham. Udah. Kamu tiduran dulu, Mah. Nih, minum teh hangatnya dulu ya. Setelah yakin Mbak Kirana sedikit segar, Mas Ilham bertanya apa yang membuat dia pingsan di depan pintu rumah. Pocong, Mas. Aku lihat pocong itu lagi. Aku takut. Aku mau pulang, Mas. Ucap Mbak Kirana sembari menangis. Tenang ya, Mah. Tenang. Istighfar, biar tenang hati dan pikiran kamu. Mbak Kirana langsung memeluk Mas Ilham. Badannya bergetar seakan masih ketakutan. Pak Ustadz, apa kita akan diam saja? Sebenarnya saya sudah coba panggil teman saya.
namanya Pak Haji Solim. Tapi beliau sedang pergi haji dan baru pulang minggu depan, Mas Ilham. Ya, tidak apa-apa, Pak. Setidaknya kita sedikit tenang mendengarnya. Mas Ilham, saya minta air putih ya, segelas saja. Baik, Pak Ustaz. Mas Ilham melihat Pak Ustaz seperti komat kami di atas gelas itu. Kata beliau ini agar Mbak Kirana tidak terbayang-bayang sosok itu. Setelah meminum air itu, Mas Ilham langsung menyuruh Mbak Kirana untuk tidur. Dia tidak mau istrinya masih kepikiran dan akhirnya malah menjadi sakit. Sejujurnya Mas Ilham kesal dengan sosok itu. Kenapa istrinya yang diganggu oleh pocong itu? Ini Pak Ustaz dan Bapak-bapak mau pulang atau kita ngobrol dulu di sini? Boleh tuh, kita ngobrol aja di sini. Kita cari jalan keluarnya, mumpung ada Pak Ustaz dan Pak RT RW di sini. Wah, benar juga. Ya sudah, saya buatkan kopi dulu ya, Pak. Entah memang sosok ini sengaja menakuti atau tidak. Saat Mas Ilham di dapur membuat kopi, dia mulai mencium aroma busuk dan anyir. Mas Ilham paham kalau ini sudah tidak beres. Dia percepat membuat kopinya dan di saat membalikkan badannya, benar saja, pocong itu berada di sudut dapur di bawah kegelapan. Dia seperti memperhatikan Mas Ilham dan menghilang secara perlahan. Mas Ilham hanya bisa terdiam saat itu, tak bisa menggerakkan badannya. Setelah hilang barulah dia beristighfar dan membawa kopinya ke depan. Mas Ilham tidak mau menceritakan apa yang dia lihat di dapur, karena kalau diceritakan pasti akan membuat yang lain ketakutan dan balik ke rumahnya masing-masing. Ini Pak kopinya, silakan diminum ya. Ya, nanti lah Mas. Ini mulut bukan tempat cuci piring. Ucap Pak sorry. Iya ya, maaf Pak. Kali aja ada yang udah gak sabar minum kopi. Dimulailah perbincangan malam itu, rencana untuk mengusir sosok pocong itu. Namun malah melenceng menjadi cerita warga yang lain yang diganggu oleh sosok itu. Pak Kirno, sebelah rumah saya juga lusa itu diganggu loh. Ini lebih parah dari Mbak Kirana malah-malah. Wah, apa itu Pak? Jadi pada saat Pak Kirno bangun tengah malam karena kebelet kencing, dia keluar kamar dan pocong itu ada di ruang tamunya loh. Hah? Serius Pak? Ya serius, dia cerita ke saya kemarin kok. Terus Pak? Ya terus Pak Kirno nggak jadi kencing, dia balik masuk ke kamar ketakutan. Waduh, gila ya ini pocong. Ternyata memang sudah banyak warga yang mengalami gangguan itu. Pocong itu nggak malam aja loh, siang juga ganggu. Siapanya diganggu Pak? Istri jadi sampai sabar. Pas lagi masak di dapur tiba-tiba bau anyir dan busuk. Ternyata itu pocong ada di sebelahnya lagi merhatiin dia. Ini memang sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Saat itu semangat bapak-bapak untuk mengusir pocong itu menguat. Seakan-akan tiba-tiba rasa berani tumbuh di diri bapak masing-masing. Mereka muak dengan gangguan pocong itu. Ya sudah, malam ini kita ronda gimana? Kebetulan besok kantor saya libur. Mendengar ajakan Mas Ilham, tiba-tiba malah membuat mental bapak-bapak menciut. Mereka semua seperti trauma tidak ingin melihat lagi. Kok pada diem? Tadi semangat mau ngusir. Pak Ustaz, emang gak bisa ngusir ya? Gak bisa Mas, wong ilmu saya itu tahu sendiri lah. Ilmu saya baru sekedar ngusir saat bertemu. Tidak bisa ngusir keluar dari desa. Tapi bapak-bapak tenang aja, karena saya sudah minta bantuan teman kok. Wah, bener Pak. Ya bener, minggu depan beliau kesini kok. Malam makin larut. Pembicaraan makin meluas dan sudah berganti topik tidak membahas pocong itu. Dalam keadaan ramai seperti ini, kenapa sosok itu tidak muncul ya? Gumam Mas Ilham dalam hati. Satu persatu bapak-bapak pamit untuk pulang dikarenakan sudah malam. Seminggu ke depan adalah hal yang aneh karena sosok pocong itu seperti hilang dari desa. Tidak ada lagi warga yang merasa terganggu, membuat yakin kalau sosok itu sudah pergi dari desa. Saat ini desa terasa aman. Anak-anak dan ibu-ibu sudah mulai berani keluar rumah
dan seakan senang dengan kepergian sosok pocong itu. Tidak ada lagi desas-desus warga yang melihat entah kemana perginya pocong itu. Bahkan Pak Ustadz pun tidak tahu kemana itu pocong. Tapi tidak apa-apa, karena desa sudah kembali ramai lagi selepas Isa. Itulah kisah nyata dari ipar teman saya untuk jimatres-jimatres semua. Salam jimatres, salam misteri. Auuu.